Guys, Debuki menyatakan menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi. Dan saya bersedia minta maaf kepada setiap tukang sate walaupun saya digiring. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya menyesal. Tukang sate di mana? Setiap tukang sate, Pak. Kilometer berapa? Kilometer 12, Pak. Saya jangan melakukan ini lagi, saya menyesal. Dan saya berjanji, saya akan melakukan permohonan maaf kepada setiap tukang sate yang ada di kilometer 2. Yuk, sebentar, jalan lagi tuh. Mau makan mau enggak, gak usah nangku itu. Jangan kaya apa gitu? Ini yang bahaya sih. Terus? Bagaimana terkait dengan kasus pungli yang kemarin sempat viral juga? Ya, sudah kita amankan yang bersangkutan ke Polsek. Kita lakukan interogasi. Dan sampai saat ini kita belum menerima laporan dari korban, sehingga tindakan yang kita lakukan ini dalam rangka pembinaan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan kita minta untuk meminta maaf kepada kemarin pedagang sate yang berusaha untuk diperas yang bersangkutan. Dan saat ini kita meminta kepada masyarakat, apabila ada hal yang seperti ini terjadi, kita berharap agar masyarakat mau melaporkan secara resmi ke Polsek Sunggal, khususnya agar kita bisa proses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Bukan itu apa yang sama aku. Aku disuruh kerja. Aku nggak tahu bang, aku disuruh kerja. Aku kerja sama mereka itu. Kok bandel berarti ya? Bukan gitu bang, aku nggak kerja, nggak masalah. Aku nggak peduli mau makan, mau nggak urusan aku tuh. Mau mampus tuh nggak urusan aku. Serang pula nggak tahu. Yang penting kan bayar di sini. Tahu. Apa yang mau buat mana ini? Hah? Iya. Ya kok waktu geser pula dia, Pak? Hah? Kok waktu geser dia biar di situ dia. Iya, Pak. Nanti ngambil RT. Kok waktu geser? Gua yang geser. Kenapa ngambil RT? Nanti tiap hari gue ribut jualan kalau ini. Ada ya, kok? Tiap hari. Om Budi minta tisu tuh, Om Budi. Mau ambil air, posisinya marang ya, nak? Kita ambil basah. Kok takut kau? Datengin aja ke rumahnya. Hah? Datengin aja ke rumahnya. Mana anjing untuk telepon lu? Kayak ngomong aja. Dia mah tau apa-apa, namanya dia sosial. Enggak, apa bu? Dua itu pun datangin rumah mayat. Entah lo bingung. Entah lo masalahin Pokoknya gini aja deh ya. Aku harus baik cakap. Besok kok gak usah jualan disini. Eh, ngomong apa ya? Bukan hati. Tau. Gini. Kalau ke dia aku udah gituin tuh.
apa, Ling? Mie apa? Aku bikin apa rupanya jam berapa bilang tadi?